Pengen generate gambar dengan AI, tapi bingung buat prompt yang baik gimana. So, pada video kali ini, kita akan nyobain trik buat generate gambar yang bagus tanpa memerlukan ide. Yuk, langsung ke tutorialnya. Pertama, kita buka Factizy.com. Factizy adalah situs web yang menyediakan desain grafis seperti vektor, icon, dan ilustrasi secara gratis dan premium. Ketik kata kunci untuk gambar yang ingin kita buat. Misalnya, aesthetic room for girl. Setelah itu, klik enter. Gambar-gambar yang sesuai dengan kata kunci akan muncul. Pilih salah satu gambar yang tersedia. Gambar ini gratis, tetapi kita harus memberikan atribut setiap kali menggunakannya. Setelah memilih, download gambar tersebut ke file directory kita. Kedua, buka ChatGPT. Masukkan gambar yang sudah kita download sebelumnya. Minta ChatGPT untuk memberikan prompt yang baik dan detail sesuai gambar yang diberikan. Copy prompt tersebut untuk digunakan di step selanjutnya. Cara kedua membuat promptnya, kita bisa menggunakan bantuan website Lexica yang terdiri dari banyak gambar hasil AI. Klik salah satu gambarnya, dan kita di sini bisa copy promptnya. Langkah terakhir, buka Leonardo AI. Ini adalah tampilan dari leonardo.ai. Di sebelah kiri, pilih opsi Image Creation. Paste text yang sudah di-copy ke kolom ini. Dapat kita lihat, terdapat 150 token yang bisa kita gunakan per hari secara gratis. Untuk sekali generate gambar, membutuhkan 24 token. Klik Generate untuk membuat gambarnya. Tunggu sebentar hingga proses selesai. Nah, ini adalah hasilnya. Kita juga bisa mengubah ukurannya dan generate ulang untuk melihat hasil gambar yang terbaru. Klik ukuran 16x9 untuk ukuran yang lebih besar. Klik Generate. Ini adalah hasilnya. Itu dia tutorial singkat dan gampang dalam membuat gambar yang bagus tanpa ide sekalipun.